Halo Sobat Bina Marga, berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1 serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Untuk Pulau Sumatera, terdapat 5 PJN berstatus siaga 1, dan terdapat 1 PJN pada Pulau Jawa di wilayah Jawa Barat. Sementara terpantau cerah pada Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada Pulau Kalimantan, terpantau 9 PJN berstatus siaga 1, dan Pulau Sulawesi hingga Merauke terdapat 11 PJN berstatus siaga 1. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa di mana terpantau cerah atau tidak terdapat ruas berstatus siaga 1 maupun ekstra perhatian. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera di mana terdapat 2 ruas berstatus siaga 1. Di antaranya pada ruas jalan tol Sigli, Banda Aceh, serta Pekanbaru, Kandis, Dumai.